Malam Pak Beni, Yeah. Pak, jadi malam ini tuh sebenarnya giat dari BP2PM Betul, ya. MI ini hasilnya apa sih, Pak? Kita mendapatkan laporan awalnya bahwa malam ini ada ratusan ya calon pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal masuk melalui Terminal 3 ya Bandar Soekarno-Hatta, kemudian mereka berangkat jam 00.55 dengan menggunakan pesawat Emirat, mereka berangkat ke Dubai ya, dan laporan masyarakat tersebut ya yang mendorong kami untuk turun lapangan. Saya pimpin langsung, dan tadi setelah kami masuk ke Terminal 3 kami temukan ratusan calon pekerja yang diberangkatkan ke Dubai, dan sebagian besar bisa dikatakan 90% mereka akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Padahal pemerintah Indonesia belum mencabut moratorium ya pelarangan pemberangkatan atau penempatan pekerja migran Indonesia di sektor domestik termasuk pembantu rumah tangga. Artinya kita ketahui bahwa keberangkatan mereka ya adalah ilegal. Tentu kita tadi sudah mengumpulkan data-data baik foto maupun video pihak-pihak yang menghandling di bandara siapa saja ya. Nah, nanti kita akan kembangkan dengan laporan kita ke Bareskrim Polri. Siapa yang memberangkatkan? Ya, kemudian siapa yang menghandling di bandara yang meloloskan mereka untuk berangkat? Yang kedua, selain bahwa pemerintah Indonesia belum mencabut moratorium penempatan untuk sektor domestik ke Timur Tengah, ya. Mereka dengan modus operandi menggunakan visa kunjungan atau visa wisata. Nah, itu gampang sebetulnya untuk dibuktikan apakah benar mereka untuk wisata, untuk kunjungan, ataukah untuk dipekerjakan. Nah, tadi kita mampu buktikan bahwa mereka hanya memegang tiket untuk berangkat. Ya, tidak ada tiket untuk mereka kembali ke Indonesia dalam waktu 30 hari misalnya. Nah, artinya ini modus operandi, ya bentuk kejahatan yang dilakukan oleh sindikat pengiriman pekerja ilegal, ya. Indonesia, dan tentu ini kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Ini kejahatan internasional yang membutuhkan kita serius. Negara tidak boleh kalah berhadapan dengan para sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia. Tapi kalau untuk jumlah TKI persisnya itu nggak tahu ya Pak? Ya. Hanya sekitar 200. Informasi yang masuk saya malam ini berangkat sekitar 200-an. Artinya setiap hari, setiap waktu pemberangkatan pekerja secara ilegal yang dilakukan oleh sindikat itu tetap ada. Mereka seolah-olah menjadi kekuatan yang sulit disentuh. Kenapa? Karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, saya percaya bahwa oknum-oknum ini ya yang memiliki atributif-atributif kekuasaan, mereka adalah pengkhianat republik, mereka pengkhianat merah putih. Artinya negara tidak boleh kalah untuk menghadapi mereka. Kalau oknum-oknum ini dari pihak-pihak mana aja sih? Ya, saya sering menyebut ya, ada oknum TNI, ada oknum Polri, oknum imigrasi, ya, oknum naker, ya, oknum di kedutaan besar, bahkan juga mungkin oknum dari BP2MI. Nah, kita harus berani membersihkan para penjahat pengkhianat republik biar merah putih ini, ya, karena mereka terlanjur diberikan mandat kekuasaan untuk mengurus negara ini yang digaji, difasilitasi oleh uang rakyat, sehingga begitu tega, begitu jahat jika mereka ya harus melacurkan jabatan yang mereka miliki hanya untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal. Ini bisnis kotor sebetulnya. Ini bisnis kotor untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dengan cara yang cepat. Tapi kan Pak, ini kan berarti BP2MI kan udah menemukan yeah. yang mau berangkat gitu, yeah. kan udah jelas-jelas di mana. Tapi berarti nggak ada wewenang atau hak untuk melarang atau menggagalkan itu. Ya, malam ini karena memang situasinya mendadak ya. Hanya selisih kurang lebih 4-5 jam kita mendapatkan informasi terkait keberangkatan ini ya dengan jumlah juga yang cukup banyak ya. Kita yang penting sudah mendapatkan data-data yang cukup lah ya. Siapa mereka, apakah keberangkatan mereka ilegal? Siapa yang mengirim mereka, siapa yang menghandling di bandara, kita sudah tahu semua. Berarti tindak lanjutnya nanti langsung ke penegak hukum. Ya, yang pasti kita akan melaporkan ini ke penegak hukum, ke Bareskrim Polri untuk diambil tindakan, proses hukum jalan tentu ya, menyeret para pelaku, menyeret para sindikat, dan koordinasi nanti BP2MI dengan pihak bandara, Angkasa Pura juga akan kita bicarakan lagi.
ya, agar bagaimana bandara ini lebih steril, lebih aman dari para sindikat pengiriman pekerja secara ilegal. Ya, bandara yang dibangun oleh uang rakyat ini tidak boleh dikotori oleh para penjahat.